Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyyah jilid 1 beserta buku panduannya. Baik, kita lanjutkan ya pada video sebelumnya sampai di sini minal matori. Nah, dari bandara ini artinya apa? Bandara ya, nanti dalam buku panduan juga ada kosakata baru ya, silakan dilihat. Kemudian kata Hamid, Hamidun, a'antum fil madrasati sanawiyati, apakah kalian di sekolah sanawiyah? Sanawiyah artinya SMA. Ya, bukan SMP tapi SMA. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, la, nahnu bil jami'ati. Ya, tidak. Ya, kami di universitas. Ana, ya, kata salah satu dari mereka, ana fi kulliyatil handasati. Ya, saya di fakultas. Ini artinya apa? Fakultas. Kuliah artinya fakultas, al-handasa teknik. Ya, saya di fakultas teknik, wa Mahmudun fi kulliyati, dan Mahmud di fakultas. Oke, kita lanjut sini. At-tibbi. Tibbi artinya kedokteran. Ya, kedokteran. Wa Ibrahimu fi kulliyati syari'ati, ya, kulliyati syari'ati, dan Ibrahim di fakultas syariah. Wa Yusufu fi kulliyati tijarati, dan Yusuf di fakultas perdagangan, ya, fakultas bisnis. Tijarah, tijarah artinya bisnis, ya. Baik, berikutnya kata Hamid, man zalikal fata alladhi fi sayyaratikum. Ya, siapa ya pemuda itu? Pemuda yang mana ya? Yang di sayyaratikum, yang di mobil kalian. Kemudian Mahmud ya menjawab, huwa zamili, ya, dia adalah temanku. Ya, kemudian qala Hamidun, min aina huwa, dari mana dia? Huwa min Inggris, ya, dia dari Inggris. Masmuhu, ya, masmuhu, siapa nama dia atau siapa namanya? Ismuhu William, namanya adalah William. William, William, William. Amuslimun huwa, ya. Kemudian Hamid bertanya, amuslimun huwa, apakah dia seorang muslim? Aslinya adalah ahuwa muslimun, ya. Kemudian ini dibalik menjadi amuslimun huwa. Kemudian Mahmud menjawab, la huwa nasraniyun, tidak, dia orang Nasrani, ya. Abuhu ustadi, bapaknya adalah ustadku. Oke, hati-hati di sini, ya. Ustad dalam bahasa Arab itu artinya bisa bermakna guru, ya, dan guru di sini bersifat umum, mau guru dia guru agama, guru atau dosen, ya, kita artikan dosen. Dosen dalam ilmu dunia atau dalam ilmu agama namanya ustad, ya, dalam bahasa Arab. Jadi ustad itu, ya, sekarang kita buka lagi mindset kita bahwa ustadz itu tidak bermakna guru untuk guru agama saja, tapi ustadz itu dalam bahasa Arab dia bermakna dosen apapun, ya, dalam ilmu apapun. Ismuhu ad-dukturu Edwardu, ya, namanya adalah Dr. Edward. Kemudian sini ada dalam kurung, ya, yahdihimallahu ilal islami, ya, semoga Allah memberikan, yahdi artinya memberikan hidayah, hima mereka berdua, Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua kepada Islam, ya, yahdihimallahu ilal Islam, itu artinya seperti itu. Kemudian kata Hamid, adzhabtum ilal mustashfa li ziyarati ammikumul yawma, ya, adzhabtum, apakah kalian telah pergi ke rumah sakit, ya, untuk ziarah mengunjungi ammikum, ya, paman kalian, al-yawma, hari ini. Na'am, zahabna, iya, kami telah pergi. Tayyib, sampai di situ, ya, kita akan ketemu pada tamrin di video berikutnya.